Pemirsa, Liga Futsal Profesional Putri 2024 kembali digelar. Kali ini Gor Nambu Kota Tangerang Banten menjadi tempat pelaksanaan pertandingan ini. Liga Futsal Profesional Putri 2024 kembali digelar. Dipusatkan di Gor Nambu Kota Tangerang Banten sebagai tuan rumah, kompetisi futsal kasta tertinggi di tanah air ini diikuti 7 tim dari berbagai daerah di Indonesia. Persiapannya sudah matang ya, dari bulan Februari kita sudah melakukan finishing-finishing, apalagi ini gor yang digunakan adalah gor baru selesai bulan Februari. Untuk kesiapan tim-tim juga sudah oke dari daerah. Pada pertandingan pembuka hari Sabtu 4 Mei 2024, Binuang Angels dari Kalimantan Selatan bertanding melawan Netic Ladies FC Bogor. Tampil dominan sepanjang laga, para putri dari Kota Hujan ini mampu membekuk Binuang Angels dengan skor 3-1. Sementara itu, klub MS Putri Bersatu bertanding melawan Muara Enim United. Kedua tim bermain seimbang hingga akhirnya pertandingan dimenangkan MS Putri Bersatu dengan skor 1-0. Pada pertandingan di hari Minggu 5 Mei 2024, giliran tim tuan rumah MS Putri Bersatu yang membungkam Binuang Angels dengan skor telak 8-1. Sementara di pertandingan berikutnya mempertemukan sesama klub asal Sumatera Selatan, Alif FC melawan Muara Enim United yang berakhir sama kuat dengan skor 0-0. Dari Kota Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan.